It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo semua para penghuni YouTube yang masih hidup dan para kaum-kaum rebahan yang cita-citanya menjadi jutawan tapi kerjaannya hanya tidur-tiduran. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Amin, amin, amin. Yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga cepat dapat jodoh. Yang belum dapat pekerjaan, saya doakan semoga kalian dapat pekerjaan dengan cepat. Pada video kali ini kita akan membahas film-film yang dibintangi oleh Haruna Kawaguchi. Sebelum kita masuk ke dalam list filmnya, mari kita lebih mengenal siapa itu Haruna Kawaguchi. Haruna Kawaguchi adalah aktris cantik asal Jepang yang cukup populer. Bahkan bukan hanya di negerinya sendiri, dia juga populer di berbagai negara. Apalagi buat kamu yang emang doyan buat nonton film atau drama dari negara Jepang. Haruna Kawaguchi lahir pada bulan Februari tanggal 10 tahun 1995. Masih muda. Dia berasal dari kota Goto City, Nagasaki Prefektur. Artis cantik asal Jepang ini kerap muncul dalam berbagai judul drama dan film dengan kemampuan aktingnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tak heran jika aktris cantik ini menjadi aktris yang sangat populer dan dicintai penggemarnya. Dan pada kali ini Mimin sudah merangkum beberapa film yang dibintangi oleh Haruna Kawaguchi. Penasaran apa-apa saja filmnya? Mari kita langsung masuk ke dalam videonya. Let's go! Di list yang pertama ada film yang berjudul Until I Meet September Love yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diadaptasi berdasarkan novel terkenal dengan judul yang sama oleh Yumi Matsuo dan pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 2007 oleh Shinchosa. Film tersebut digarap oleh PD Direktur Toru Yamamoto yang juga pernah menjadi sutradara film populer pada tahun 2018 yang berjudul Mission of Love. Film romantis fantasi ini bercerita tentang kisah seorang pria yang mendengar sosok dirinya dari masa depan dan akhirnya dia memutuskan untuk memecahkan misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Di balik perjalanan mencari tahu, dia justru jatuh cinta dengan seorang wanita yang ia ikuti. Aktor ganteng dan terkenal Issei Takashi menjadi tokoh utama pria dan dia memainkan karakter dari Shiori, seorang pria yang didatangi oleh dirinya sendiri dari masa depan. Sedangkan karakter wanita di film ini dimainkan oleh aktris cantik Haruna Kawaguchi, salah satu aktris muda dan top asal Jepang. Yang kedua ada film yang berjudul One Week Friend. Film ini mengisahkan tentang seorang anak SMA kelas 2 bernama Yui Hase yang diperankan oleh Kento Yamazaki yang suatu hari bertemu dengan seorang gadis bernama Kaori Fujiyama yang diperankan oleh Haruna Kawaguchi di perpustakaan. Yuki pun mulai mencoba untuk mendekati Kaori, namun kemudian menyadari bahwa sang gadis memiliki sifat yang begitu tertutup, dingin, dan penyendiri. Tidak mungkin, katanya, ketika diminta berteman. Belakangan, Yuki kemudian mengetahui ingatan Kaori tentang teman-temannya akan selalu hilang setiap hari Senin. Pantang menyerah, Yuki tetap berusaha untuk berteman dengan Kaori dan menjalin persahabatan dengan bertukar buku harian. Di buku harian inilah mereka saling menulis pengalaman sehari-harinya selama seminggu. Yang ketiga ada film yang berjudul Bittersweet atau Nigekute Amai. Film Bittersweet diadaptasi dari manga karya Yumi Kobayashi Sensei. Nigekute Amai bercerita tentang Maki Eda yang diperankan oleh Haruna Kawaguchi, seorang jomblo yang suka makan junk food dan benci sayuran. Di suatu kesempatan waktu,
Miki Eda nongkrong di bar, bertemu dengan Nagisa Katayama yang diperankan oleh Higashi Kento. Maki Eda menyukai Nagisa Katayama, tapi sayang langsung ilfil saat tahu pemuda ganteng itu membawa sayuran. Meskipun ilfil, Maki Eda tidak mengelak kalau Nagisa Katayama ini ganteng dan menawan. Apalagi Nagisa Katayama pintar memasak. Jadi Eda ngajak Nagisa Katayama buat tinggal bareng biar ngirit sewa rumah. Masalahnya Maki Eda tidak suka sayur-sayuran dan Nagisa Katayama ngelarang buat makan daging. Belum lagi masalah Maki Eda di kantor dan hubungan dengan keluarganya. Yang selanjutnya ada film Creepy. Film ini adalah film thriller Jepang yang dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Kiyoshi Kurosawa dan dibintangi oleh Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki Kagawa, Haruna Kawaguchi, dan Masahiro Nigashide. Film ini menceritakan tentang seorang detektif bernama Takakura yang menjadi seorang profesor psikologi kriminal di sebuah universitas. Ia diminta untuk membantu memecahkan sebuah kasus hilangnya satu anggota keluarga dari 6 tahun yang lalu. Takakura dan istrinya pindah ke sebuah lingkungan baru. Dirinya bertetangga dengan Nishino yang memiliki seorang anak perempuan dan seorang istri yang sedang sakit. Saat dirinya sedang memecahkan sebuah kasus, anak perempuan tetangganya justru mengungkap rahasia keluarga mereka kepada Takakura. Dan di list yang kelima ada film Say I Love You. Tokoh utama dalam film ini adalah seorang gadis muda yang bernama Mei Tachibana yang diperankan oleh Haruna. Gadis 16 tahun yang belum pernah memiliki teman akrab dan pacar sekalipun, ia kemudian bertemu dengan Yamato Kurosawa atau yang diperankan oleh Sota, pemuda paling populer di sekolahnya. Dikisahkan, keduanya menjadi pasangan yang saling jatuh cinta untuk pertama kalinya. Mereka pun mulai saling mempelajari pengalaman pertama seperti berciuman dan perpegangan tangan. Yamato selalu mencium Mai saat dirasa ada orang yang ingin mengganggu mereka. Selain Haruna Kawaguchi dan Sota Fukushi, terdapat juga bintang-bintang lain seperti Tomohiro Ichikawa, Rika Adachi, Tesaku Nagase, Rima Nishizaki, Ryosuke Yamamoto, dan Arisa Yagi. Asako Hyuga menyutradarai sekaligus menulis filmnya untuk bisa dirilis pada 12 Juli tahun 2014 di bioskop-bioskop Jepang. Itulah tadi beberapa film yang dibintangi oleh Haruna Kawaguchi. Dari film-film tadi, apakah kalian sudah pernah menonton filmnya? Jika sudah, bagaimana tanggapan kalian dengan film-film tersebut? Tolong berikan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dislike kalau tidak suka, dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya Mr. Fauzan undur diri. Salam. Sang amatir. Bye-bye.